kita udah sejam ngantri di sini, tapi ternyata ada kerusakan di roller coasternya. Jadi di antara maut dan kesenangan. Astagfirullahalazim. Studio ini udaranya dingin banget di luar prediksi, padahal harusnya panas tapi dingin banget. Excited hari ini. Excited untuk apa, main the Hulk-nya. Kalau kamu nggak tahu. Excited main roller coaster tapi nggak tahu kan ada banyak. Harga tiketnya kalau nggak salah sekitar $150 satu orang ya. Tambah fast track tambah $100 lagi. Berapa dolar? Oh, mahal gara-gara itu kali ya? Beda, kalau Disney itu cuma 10. Soalnya cuma 5 pemainan doang. Dan itu juga nggak semua. Tadi kan dicek, Kak. Kayak aku kayak atrasi kan, nggak mungkin ke-detect kan. Ya nih, aku masukin HP aja kan. Dia tuh masuk kan tuh. Set masuk, terus tanya. Wah, sini in your pocket. Aku belagak-belagak kok nih masker gitu kan. Sudah kan aku masih no, dia other one. Oh, pos dan nih. Pasti dibuang nih terasi ini. Oke. Oh, oke gitu doang. Enggak rame. Ditanya udah deketin gitu. Satu, dua. Siapa sih kargo ketinggian? Aku ketinggian. Gimana sih lucu? Satu, dua, tiga. Rencana pertama kita mau naik apa? Kita mau naik roller coaster. Yang hijau. Hijau. Ayo Nadia, sini Nadia, Nadia. Nadia, kita mau naik roller coaster yang hijau. Hijau. Berani kamu? Berani. Abang kamu? Hey, no. Sama nomor 16 itu kita nggak bisa ya pakai fast pass, tapi yang lainnya semua kita bisa pakai fast pass. Kalau tetap mengantri ini sekarang ya udah kita ngantri, apa mau nanti aja pakai fast pass. Kalau aku bilang mendingan Harry Potter yang nggak bisa. Nggak masalahnya, kalau menurut aku mendingan anak kecil naik coaster sekali dulu baru habis itu ke Harry Potter. Ya udah ya, karena jaraknya masih jam 4. Jam 4 pagi ke airport. Pakai moka roke ya, Ramira. Rebel. Moka roke. Oh, dia moka roke. Kangen rumah. Tiba-tiba. Wait, kangen duduk di pantai. Sampai kaget dulu pas di pantai. Sampai kaget orang kaya. Rumahnya ada backyard-nya kayaknya. Siapa? Kangen rumah. Abis kangen rumah, kangen pantai. Gue langsung pengen duduk di pantai. Pengen duduk di pantai, sampai kaget gue. Aku kangen Mbak Desi dan aku kangen pisang. Apa makanan? Apa makanan? Yes.
Kayaknya emang Lonmi Lonmi beras dia. Lonmi terus dibawa. Gue bawain buat Tani. Yang dalamnya ada isinya tuh enak. Iya tuh Lonmi. Itu Lonmi. Lonmi. Mi. Enggak ada mie. Ada. Mi itu lontongnya tuh. Daging, daging. Iya itu lontong. Oh daging. Itu mie Indomie dibikin jadi lontong isinya wortel. Gue yang gue makan yang gue makan tuh lontong tapi dalamnya ada daging. Oh, itu ya bukan yang dibuat di stasiun kan? Bukan, bukan. Oh, kalau di stasiun. Iya, itu lontong, lontong Ogi. Itu lah tambah. Jadi kalau dalam waktu 30 menit kita enggak bergerak-gerak. Artinya? Reconsider. Apa mau stay di sini atau pindah? Ladies and gentlemen, despite our advancements, these wild animals are still well wild. As a result, we are experiencing an extended delay in our operation. Delay in our operation? Kita udah sejam ngantri di sini, tapi ternyata ada kerusakan di roller coaster-nya. Jadi di antara maut dan kesenangan, Nadia. Bener kan? Kasian nih dia nih. Depan-depan semua udah keluar. Mana ada putaran lagi ya? Ada. 3 hours later. Sabar, main kan? Main kan? Emangnya lu sabar? Akhirnya jalan kita lihat udah lama. Ceritanya dikejar ya visualnya. Gimana experience-nya? Kurang lama. Seru. Seru banget, out of my expectation. Seru banget dong, masa gila. Gue ngerasa tadi di atas gila, gak kelar-kelar. Iya, iya. Panjang banget gila, kelar-kelar. Kurang. Apaan? Kurang lama. Iya, yang gila tuh yang pas kita putar beneran itu. Putar tuh deket banget sama lautnya itu. Sama airnya itu. Iya. Mama.
dia lagi mual. I don't know, guys. Sabar ya. Oke. Okay. Itu ada antena bila, tapi aku gak tau rasa. Oke. Lihat gak kalau lihat bilang soalnya sangat angbek. Aduh, masan. Oke, okay, backlight deh. Ya. Yeah. Aku belum tahu backlight apa, guys. Tapi gelap kayaknya. Terus kalian di situ. Ada banyak orang. Masuki belum balik. Masuki enggak tahu. Pakai kamera. Udah tahu sih aku main jam. Aku main jam tapi belum tahu aku bisa. Aku bisa nyalain ini. Iya, jadi kalian tahu nggak kita lagi di mana? Kita lagi Universal Studio. Tadi Zio, ya aku nggak tahu es itu. Nadia nih naik roller coaster yang seru banget itu. Itu kayak seru gila. Tapi kayak aku semata. Iya. Jadi, ya, aku nggak boleh. Locker lagi, locker. Kita harus park stroller, abis itu kita harus ke locker, masukin barang-barang lagi di locker. Kita mau kemana nih? Kita mau naik. Bisa nggak? Ayo, ayo biar cepat, ayo, terus ya cepat. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Would you like to join me in my picture for a demonstration? I don't want to give you a fire. Yes, I'm going to find out the window. Morning and find themselves. Yes, just think. The next great witch or wizard could be walking through this room right now. Ini lagi di Harry Potter Castle, kita mau masuk ke ride-nya yang tempat yang goyang-goyang. Ntar kita liatin Harry Potter-nya, journey-nya dia. Gak ada lagi. Seru. Ini kita kayak nonton. Nonton duduk doang, tapi seakan-akan kita kayak 4 4D. Oh enggak, kita di mundur. Pake mabuk ya. Menurut aku tuh mabuk di mundur. Bukan emang ini. Chanty benches are really very safe. However, the exit is just ahead if you need to use it. Enggak, ngaco, ini bagus. Nah, itu ada mir. Ini dua naik. Apanya? Di LA itu ada yang buat shooting-shooting kan? Itu sebelah. Ini juga sebelah. Dua dia. Apa sih? Di LA itu gitu tuh kayak ada yang ke istananya gitu loh. Ya enggak sih? Iya, tapi warnanya gak gelap, kalau bagus. Worth it banget kan, ringnya sepanjang itu worth it banget, sayang apa itu. Don't mind the Thestrals, dead clever in use.
kita bisa masuk semuanya, benar-benar worth it banget kalau seandainya kita ke Universal Studio, kita tuh beli yang namanya fast pass karena setelah jam 4 sore. Setelah jam 4 sore kita tuh bisa masuk hampir semua yang seru-seru langsung aja tanpa ngantri. Jadi kita benar-benar yang tanpa fast pass tuh cuma 2 doang ya. Cuma 2 yang dari dan 2 itu memang tidak boleh pakai fast pass gitu. Tapi benar-benar puas banget, beda sama Disneyland kemarin. Hari ini benar-benar puas. Dari Disneyland menurut aku 4. Ya, ini 10. Ya, yang paling enggak sih, yang paling berkesan banget yang pertama sama si, ya pokoknya yang 2 yang tidak boleh pakai fast-pass, dia yang paling berkesan banget, paling keren menurut aku. Enggak sih, menurut aku yang paling berkesan tuh yang pertama ya, sama yang tanpa fast-pass. Ya, ya sama yang basah. Yang basah, berbasahnya sampai tanah. Itu gara-gara tuh kayak baru pertama kali naik wahana yang di depan yang basah tuh kayak udah kayak duh. Kalau akhirnya, yang mana? Nggak, yang terakhir. Kalau akhirnya yang mana yang paling akhirnya suka? Yang motor itu. Oh, yang naik, kita naik berdua kali tadi motor Harry Potter. Yang motor seru, tapi ya udah aja seru gitu. Seru. Tapi wajib sih itu ya. Tapi itu wajib, itu keren banget. Itu keren. Yang paling wajib menurut aku. Yang paling berkesan tuh yang Harry Potter. Apa sih tadi kita naik Hagrid ya? Mantap tuh, nggak apa-apa. Yang paling menurut aku? Ada. Semuanya seru banget. Seru. Wahana mana yang paling berkesan buat lu? Hop, bolak, dan setiap kali kesitu tuh emang selalu naik hop. Dan hop itu yang kemarin tuh yang paling thrilling dan semuanya gitu kan. Jadi itu udah sebuah tradisi kesini tuh selalu naik hop, udah pasti paling harus buat aljib. Yang pokoknya yang Om Hasan ikut deh. Huh? Itu kayak berkesan karena bukan seru, tapi jadi kepikiran Om Hasan. Kasihan banget Om Hasan di situ. Padahal naik motor dong. Iya, tapi dia juga udah tua kan, jadi kayak takut aja. Yang paling enggak banget, yang basah-basahan. Karena baju aku tipis, terus ini dingin banget. Ya Allah, tapi overall seru banget, gila. Yang pertama apa namanya dari itu? Yang mana, Harry Potter? No. Udah lagi dia nangis. Yang pertama dong. Pokoknya wahana Jurassic Park. Yes. Sama Harry Potter. Yang terakhir. Nyesel ikut gak? Gue nyesel, pengalaman yang bagus, menarik. Cuma memang kesehatan jadi terbatas, gak bisa ikut semuanya. Tapi dari dua wahana yang Pak Hasan ikutin, gimana? Iya. Kesannya? Yang berat yang Harry Potter. Gak kuat saya, pusing pala, berputar-putar. Kalau Spider-Man? Spider-Man juga apa, gak terlalu berat. Lumayan lah. Tapi bagus ya, Pak? Bagus. Luar biasa nih, hebat sekali. Okay, guys. Makasih udah ikutin kegiatan kita hari ini. Thank you. Bye.